Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan menjalani screening awal atau rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku, Toraja Utara dengan hasil non-reaktif. Kalatiku menjalani rapid test setelah meninjau aktivitas tim Satgas COVID-19 di beberapa pos siaga yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kalatiku yang juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 Toraja Utara menjalani rapid test bersama ajudannya dan juga sopir pribadinya serta Kasat Pol PP dengan hasil negatif.